Halo sahabat tani semua, kali ini saya akan melanjutkan perawatan jeruk nagami yang saya tanam di media ember berkacat ini. Sebagaimana kita lihat bahwa jeruk nagami yang sudah saya tanam ini cukup subur, namun kali ini saya akan melanjutkan bagaimana melakukan pemupukan. Sebelumnya kita lihat dari dekat agar teman-teman bisa mengetahui perkembangannya ya. Ini adalah pupuk kandang ya teman-teman ya, dari kotoran kambing, tapi kotorannya sudah kering ya, jadi sudah bisa langsung kita berikan seperti ini. Kemudian kita tutup lagi ya. Sebelumnya saya juga penasaran bahwa
Katanya sih jeruk nagami ini cukup unik. Jadi buahnya ada manis-manisnya dan juga ada asamnya. Kabarnya kulitnya itu terasa manis, tapi bagian dalam itu sedikit asam. Jadi rasanya gimana ya? Jadi saya pengen coba membuahkannya nantinya ya. Mudah-mudahan jeruk nagami ini bisa tumbuh subur di media MRB Kacer ini dan bisa berbuah nantinya. Oleh karena itu, jangan lupa teman-teman ya, ikuti perkembangan selanjutnya agar teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi jeruk nagami ini saat berbuah nantinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.